Debat pamungkas bagi pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jambi putaran ketiga pada 20 November 2024 batal dilaksanakan. Komisioner KPU Provinsi Jambi, Fahrul Rozi, menjelaskan pembatalan itu dilakukan berdasarkan adanya usulan langsung dari para pasangan calon peserta pilkada. KPU Provinsi Jambi resmi membatalkan pelaksanaan debat terbuka pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jambi pemilihan serentak tahun 2024. Debat ketiga yang seyogyanya bakal digelar pada 20 November ini batal digelar karena permintaan dari kedua pasangan calon, baik nomor urut 1 maupun nomor urut 2. Komisioner KPU Provinsi Jambi Fahrul Rozi saat dikonfirmasi Senin 18 November 2024 menjelaskan bahwa keputusan ini diambil usai melakukan diskusi bersama seluruh paslon, Polda, Korem, dan Bawaslu. Kedua pasangan calon telah mengajukan surat resmi pembatalan debat terbuka sejak 15 November lalu. Menurut aturan, debat dilakukan maksimal 3 kali sehingga memungkinkan tidak sampai 3 kali. Fahrul Rozi juga menegaskan bahwa tidak ada intimidasi dari pasangan calon maupun timnya terkait dengan pembatalan jadwal debat ketiga yang harusnya dilakukan pada 20 November mendatang. Dan dengan alasan ada kegiatan pasangan calon yang tidak bisa ditunda, maka KPU memplenokan secara internal dan memutuskan debat ketiga dibatalkan. Ya, kalau dari semua pasangan calon yang menyampaikan surat tertulis kepada KPU itu ya, karena kesibukan dari semua pasangan calon, baik paslon nomor 1 maupun paslon nomor 2. Dan saya juga ingin menegaskan bahwasanya ini bukan hanya satu pasangan calon yang mengusulkan pembatalan. Ini semuanya bersurat kepada KPU Provinsi untuk mengusulkan pembatalan untuk debat yang terakhir ini. Dan itu kita bahas secara bersama-sama. Jadi sekali lagi bahwasanya ini tidak ada yang mengintimidasi dan atau diintimidasi oleh pihak-pihak manapun. Ini pure memang ini keputusan bersama dan berdasarkan itulah kita mengeluarkan SK. Bahkan kami juga sudah berkonsultasi dengan pimpinan KPU RI bahwasanya sepanjang itu ada kebersamaan, keputusan bersama, persetujuan bersama, ya silakan, karena memang tidak ada hal yang kita langgar. Fahrul Rozi berharap dengan 9 hari ke depan mari bersama-sama untuk menyukseskan pelaksanaan pilkada ini. Sebagai penyelenggara, tentu KPU bersama jajaran mempersiapkan semua kesiapan-kesiapan untuk memenuhi kebutuhan pada hari pemungutan suara. Rian Chen, JEK TV melaporkan.